الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir dan mendengar khutbah ini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa maknanya kita taat kepada Allah dalam setiap urusan kita dan kita berusaha menghindari perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Inilah makna takwa yang dipesan setiap kali khutbah disampaikan. Marilah kita menjadi seorang suami yang bertakwa. Marilah kita menjadi seorang ayah yang bertakwa. Menjadi orang kaya yang bertakwa. Menjadi orang miskin yang bertakwa. Menjadi orang dewasa yang bertakwa. Menjadi orang muda yang bertakwa. Menjadi pekerja yang bertakwa. Menjadi majikan yang bertakwa. Menjadi penulis yang bertakwa. Menjadi editor yang bertakwa. Menjadi pencetak yang bertakwa. Menjadi penjaga store yang bertakwa. Menjadi siapa sahaja kita. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekalan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Di sisi Allah, penilaian di kalangan manusia bukanlah berdasarkan pangkat, bukanlah berdasarkan harta ataupun bangsa keturunan. Di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Mungkin orang miskin dinilai mulia di sisi Allah sekiranya si miskin yang bertakwa. Orang kaya dinilai mulia di sisi Allah sekiranya ia si kaya yang bertakwa. Orang berpangkat besar menjadi mulia di sisi Allah sekiranya ia bertakwa. Orang berpangkat kecil dinilai mulia di sisi Allah sekiranya ia bertakwa. Bahkan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar terhadap masalah. Allah bagi solution terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah janji kepada orang yang bertakwa, Allah nak beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pada hari ini umat Islam dari seluruh pelosok dunia bergerak menuju ke Makkatul Mukarramah yang telah dipilih menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyahut seruan Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Dan dari Allah kepada Allah ke atas manusia itu kewajipan menunaikan ibadah haji kepada yang mampu. Mereka menyahut seruan Allah,
masing-masing meraungkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sudah jemaah yang dikasihi sekalian, apa makna labbaik Allah? Kita selalu sebut labbaik Allah, kita selalu dengar labbaik Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan labbaik? Orang Arab sekiranya mereka dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbeza orang Arab nak menyahut panggilan itu dengan sahutan yang biasa-biasa. Mereka akan berkata na'am, ya, ya Muhammad, na'am, wahai Muhammad, ya, jawapannya na'am. Tapi ada kalanya ketika kita dipanggil oleh orang yang kita sayang, ibu kita panggil, isteri yang kita cintai panggil, kita akan menjawab dengan jawab ya, ya sayang, ya ibu, menjawab dengan penuh kasih sayang dan penuh perasaan. Maka orang Arab apabila dipanggil ya Muhammad, dia akan menjawab secara biasa, dia akan berkata na'am, ya. Tetapi ketika ia menyahut panggilan orang yang disayanginya, seorang dijawab sahutan panggilan itu dengan penuh perasaan ya Muhammad, dia akan menjawab labbaik, labbaik ya ummi, ya aku menyahut seruanmu wahai ibu, labbaik ya Quds, ya Masjidil Aqsa, aku menyahut seruanmu, laungan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, labbaik Allah, ya ya Allah, aku menyahut seruanmu, aku korbankan hartaku, aku korbankan masaku, aku tinggalkan keluarga dan tanah air semata-mata kerana labbaik, ya ya Allah, aku menyahut seruanmu. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, itu yang kemegah menyahut seruan Allah. Adapun kita hari ini yang berada di dalam masjid yang kita kasihi ini, kita hari ini terbahagi kepada dua bahagian. Sebahagiannya telah pergi menunaikan ibadah haji, dan sebahagian lagi belum pergi menunaikan ibadah haji. Kepada yang belum menunaikan haji, ada pelbagai sebab, ada pelbagai alasan, ada pelbagai halangan. Ada yang belum menunaikan haji kerana belum cukup duit. Ada yang belum menunaikan haji kerana belum tiba gilirannya. Ada yang belum menunaikan haji kerana belum sihat, ada penyakit. Malangnya, apabila ada yang tidak, bukan sahaja belum menunaikan haji, tetapi tidak pernah terfikir di dalam hatinya untuk menyahut seruan Allah. Katanya aku masih muda, haji ini biarlah dulu, haji ini bagi kat orang tua. Lalu tidak ada di dalam hatinya nak labbaik Allah, menyahut seruan Allah, menunaikan rukun Islam ini. Ada yang benar-benar bersungguh, mungkin simpanan bulannya, bulanannya RM10, mungkin simpanan bulanannya RM50, tetapi hati kecilnya sentiasa menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta menjadi tetamu Allah, bertawaf di Baitillah, untuk bersolat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia begitu bersungguh, berdoa, bermunajat, meminta agar dipermudahkan jalan. Dan jemaah yang dikasihi sekalian, ke Mekah bukan semata-mata kerana ada duit. Ada orang ke Mekah dipilih oleh Allah di atas dan jalan ia bertugas. Ada yang dipilih oleh Allah ke Mekah mendapat bantuan dan sponsor insan-insan yang budiman. Ia terletak pada kesungguhan seseorang. Saya baru jumpa salah seorang jemaah haji. Oh, baru ini dia jumpa sekarang. Saya nak ke Mekah. Usianya masih muda. Saya akan pergi dengan isteri saya ke Mekah. Saya terkejut. Saya tanya, adakah kamu membuat rayuan? Tidak buat rayuan. Adakah pergi sambil menjalankan tugas? Tidak. Dia seorang engineer, oil and gas. Tidak. Tetapi saya selalu berdoa minta Allah buka jalan saya ke Mekah dalam usia saya masih muda dan boleh fokus kepada ibadah dengan baik. Dan nama tiba-tiba lama saya naik. Masya Allah. Hatinya,
sentiasa labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Aku ingin menyahut seruan sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Amat malanglah apabila ada insan yang cukup syaratnya, duitnya cukup, kesihatannya cukup, terbang ke sana sini, tetapi hati kecilnya masih tidak mahu pergi menjadi tetamu Allah. Tidak ada sebarang usaha dan kesungguhan untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang takut untuk kemegah kerana mendengar cerita-cerita yang menggerunkan. Saya banyak dosa, saya tak nak kemegah, takut sesat. Saya tak nak kemegah, saya banyak dosa, takut tak jumpa pintu. Saya tak nak kemegah, takut Allah tunjuk ketika di Mekah. Dan jemaah yang dikasihi sekalian, kemegah adalah peluang untuk kita menghapuskan dosa-dosa silam kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, man hajja falam yarfudh walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Orang yang menunaikan haji, menjaga adab dan akhlaknya, tidak buat perkara fasik, tidak bercakap memakai hamu, mencarut, menaikkan nafsu syahwat, raja'a ka yawmi waladathu ummu, ia pulang ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan, yakni bersih daripada sebarang dosa. Sahutlah seruan Allah, mulalah menakut, mulalah berdoa, mintalah dengan Allah agar dibukakan jalan untuk kita menjadi tetamu Allah. Bahkan ada dalam masyarakat kita yang berkata, bin haji sekarang banyak bayaran, gaji saya ni nampak kaya macam tak ada harapan dah nak ke Mekah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, nothing impossible di sisi Allah. Tidak ada perkara mustahil di sisi Allah. Usaha diiringi dengan munajat dan pergantungan, tunggulah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua dalam masjid kita sekarang yang pernah menunaikan ibadah haji, marilah kita runtuk tunduk seketika, bermuhasabah kembali, mengingati kembali saat-saat ketika kita berada di bumi Mekah. Bagaimana kita dengan salat kita? Kita menunggu waktu masuknya. Kita menunggu masuknya waktu, tertunggu-tunggu untuk menunaikan salat. Ketika di Mekah Madinah, kita bersungguh menunaikan salat secara berjemaah. Ketika di Mekah dan Madinah, kita bersungguh berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Bagaimana keadaan kita di tanah air sekarang? Ada orang yang begitu menjaga hukum hakam Allah, tawafnya, kedudukan bahunya, memilih anak-anak batunya, berwukufnya. Kenapa? Kerana ini hukum Allah. Kenapa Allah tawaf macam ini hukum Allah? Kita kena jaga, pastikan sah ibadah kita. Kenapa Allah memetik jumlah batu sebegini? Ini hukum Allah, kita kena patuh. Kenapa Allah pergi berwukuf orang ramai sesak tak selesa? Ini peraturan dan hukum Allah, saya patuhi. Kenapa apabila pulang ke tanah air, ia sudah tidak patuh kepada hukum hakam Allah? Allah Ta'ala menyatakan kejujuran dalam mencari rezeki masih menipu majikan, masih menipu sahabat anda. Allah Ta'ala kata riba itu haram, masih lagi terlibat dengan riba. Allah Ta'ala kata rasuah tidak membawa keberkatan, masih lagi meminta dan menerima rasuah. Sedangkan ingat kembali, ketika kita di Mekah dahulu, satu persatu hukum Allah kita jaga. Adakah kita merasakan Allah hanya berada di Mekah? Adakah kita merasakan Allah hanya berada di dalam masjid? Ketika di pasar, Allah tidak ada. Ketika nak buat klaim, Allah tidak ada. Ketika nak berurusan, Allah tidak ada. Ketika bergembira, berhibur, Allah tidak ada. Ulama menyebut, kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji, di antara tanda-tanda haji yang mabrur ialah apabila seseorang itu pulang ke tanah air, ia menjadi insan yang lebih baik kehidupan beragamanya. Kalau dulu sebelum haji, ada kala meninggalkan solat-solat fardu,
tanda dia mendapat haji yang mabrur, dia menjadi seorang yang menjaga solat. Kalau dulu sebelum menunaikan haji, ia malas menunaikan solat-solat sunat dan bersedekah. Kemuka mendapat haji mabrur, tandanya dia mula rajin untuk mula menambah solat sunatnya dan mula sedikit sebanyak bersedekah. Ini tanda haji yang mabrur. Kalau dulu tidak merasa bersalah melakukan dosa dan maksiat, mendapat haji mabrur, bila pulang ke tanah air melakukan dosa yang kecil tetapi ia merasa begitu berat, begitu besar apa yang dipikulnya. Moga-moga sama ada kita golongan yang belum menunaikan haji ataupun telah menunaikan ibadah haji, kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka hati kita dan membimbing kita kepada keredaannya dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tidak dimaham yang dikasihi sekalian, setiap kali musim haji di negara Arab Saudi, kebiasaannya ada satu rancangan radio soal jawab agama berkenaan dengan ibadat haji secara live setiap-tiap petang. Ada syekh yang menjawab dan pemanggil-pemanggil akan telefon tanya soalan, syekh akan memberi penjelasan isu-isu yang berkait dengan ibadat haji setiap petang secara live. Suatu petang, bagaimana biasa syekh yang menjawab soalan-soalan yang ditanya, ada seorang perempuan telefon, "Tuan Syekh, saya nak tanya berkenaan dengan mimpi saya." Boleh tuan Syekh jawab? Lalu Syekh tadi berkata, "Program kita untuk soal jawab bab haji bukan bab mimpi, tapi silakanlah tuan sebut sekiranya saya mampu tafsirkan, saya cuba jawab." Lalu perempuan itu berkata, "Tuan Syekh, apa pandangan Tuan Syekh? Saya bermimpi melihat seorang lelaki sedang tawaf dalam keadaan telanjang." Para pendengar terkejut, apa dosa yang dibuat lelaki ini? Lalu Tuan Syekh tadi respon, katanya, "Wallahu a'lam, yang saya faham dari mimpi puan, lelaki yang tawaf dalam keadaan telanjang itu isyaratnya dia telah mendapat haji yang mabrur. Berdasarkan hadis Nabi, orang yang dapat haji mabrur pulang ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Lelaki itu sedang tawaf wida', dia dalam perjalanan pulang ke rumah. Bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan telanjang itu isyarat lelaki itu mendapat haji yang mabrur. Puan, sekiranya puan kenal lelaki tersebut, sampaikan berita gembira kepada beliau dan tahniah daripada saya.
Perempuan tadi terus sebab dan menangis lalu berkata, Tuan Syekh, demi Allah, orang yang saya lihat dalam mimpi saya adalah Tuan Syekh sendiri. Lalu kacangan petang tersebut, Tuan Syekh tadi sebab dan tak dapat nak meneruskan program, henti dan sambung keesokan hari, insyaAllah. Dan jemaah yang dikasih sekalian, ada insan-insan yang Allah tunjuk di atas muka bumi ini tanda-tanda penerimaan ibadah yang dilakukan. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang diterima ibadah kita. Sama ada ditunjukkan tanda ataupun tidak, harapan kita moga Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan. Dan pada hari Jumaat yang barakah ini juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita duduk seketika dan berfikir setakat mana sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita ini ada sayang kepada anak kita yang baru lahir. Ada sayang kepada kereta kita yang baru beli. Ada sayang kepada telefon mahal yang baru kita beli. Ada sayang kepada ibu kita di rumah. Berapa persenkah sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan di manakah buktinya? Tak cukup sekadar berselawat, berkasidah, berpuji Nabi, tak cukup. Menyayangi Nabi perlulah dibuktikan dengan amalan. Bersungguh mempelajari ajaran baginda, menghadiri majlis-majlis yang memperkenalkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Belajar, kemudian bersungguh mengamalkan, kemudian berusaha menyebarkan mengikut kadar kita masing-masing. Moga-moga di hari akhirat nanti kita boleh berkata, wahai Rasulullah, tolonglah terima aku bersamamu, aku dah buat ni sedikit usahaku mengajak manusia mengamalkan ajaranmu, ya Rasulullah, terimalah aku, moga aku layak bersamamu di hari akhirat ini. Ini sedikit amalan yang telah kulakukan, moga-moga kita boleh bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدي ووفق ملكنا المعظم سلطان سلامه سلطان شرف الدين إبن الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم اهده ووفقه لتأييد المؤمنين لإقامة شريعتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka, bagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kelapangan masa dan kekuatan kepada kami untuk kami hiburkan hati-hati mereka, ya Allah. Kami pernah menyebabkan mereka menitiskan air mata, maka berilah kekuatan dan peluang untuk kami buat mereka tersenyum di akhir-akhir usia mereka, ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Impunkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan-amalan soleh yang kami lakukan, ya Allah. Sesungguhnya Rasul-Mu berjanji doa kami anak-anak akan memberi manfaat kepada mereka di sana, ya Allah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah pasangan kepada sahabat-sahabat kami yang belum bertemu jodohnya, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka jodoh yang akan memimpin tangan mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu kami untuk ke syurga-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa kami terhadap pasangan kami sendiri. Adakalanya kami tidak menunaikan hak dan tanggungjawab kami, ya Allah. Adakalanya kami khianati kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan oleh pasangan kami. Adakalanya pasangan kami melakukan maksiat di hadapan mata kami, tapi kami tidak menegurnya, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami diwarisi oleh zuriat kami, ya Allah. Engkau Maha mengetahui rahsia kami. Jadikanlah mereka zuriat-zuriat yang saleh. Lembutkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Masukkanlah nur hidayah-Mu ke dalam hati mereka, ya Allah. Jauhkanlah zuriat kami daripada pengaruh-pengaruh yang merosakkan akhlak dan akidah mereka. Jauhkanlah zuriat kami daripada kawan-kawan yang jahat. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami terus menasihati dan mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan solat, ringan menutup aurat, dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah tempat kami mencari rezeki ini, ya Allah. Kurniakanlah keselamatan kepada kami semua di sini, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada persengketaan sesama kami, ya Allah. Jauhkanlah penyakit hasad dengki sesama kami, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan-Mu kepada kami dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ada di kalangan saudara kami yang menjadi tetamu-Mu pada tahun ini menunaikan ibadah haji. Ya Allah, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Kurniakanlah kesihatan kepada mereka. Selamatkanlah pergi dan balik mereka. Bantulah dan jagalah segala urusan dan keluarga mereka di tanah air. Rizkikanlah kepada mereka haji yang mabrur, ya Allah. Jemputlah juga kami untuk terus serta menjadi tetamu-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk bertawaf di Ka'bah, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Bukalah hati dan bukalah jalan kami untuk menjadi tetamu-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.